jawab Mamat, Mamat atau sama Wawan. Kok enak dua-duanya? Nah, Wawan. Atau Wawan kan yang jam... Jam aku 7. Terserah ini deh. Ini mau jawab yang mana? Wawan jam 7 pagi pokoknya masuk, keluar jam 5 pagi. Wawan. Itu Wawan. Kalau Mamat jam 5 pagi masuk, keluar jam 5 sore. 5 sore. Ya, Wawan deh. Wawan berarti. Wawan aja. Tim B menjawab ya, Budi aja. Dan tim A menjawab Wawan. Pokoknya beda baik, aja. Ternyata ya. Jawabannya? Ternyata jawabannya tidak ada yang benar. Ngapain ditunjuk kalau ada benar? Sayang sekali tim A dan juga tim B tidak ada yang bisa menjawab jawabannya apa Mamat, sih Pak? Mamat. Apa? Mamat. Anda menjawab Mamat. Ya, tidak benar juga. Tidak ada yang benar di sini Mamat. Tidak Budi. Ada yang gila kerja. Kenapa? Duh. Kok mereka gila kerja? Kan saya hanya bilang mereka masuk kantor, keluar kantor. Yang bilang mereka kerja siapa? Tidak ada yang bekerja itu. Pak, oh itu gini. Siapa orangnya keluar masuk kantor orang? Gak tahu saya. Jadi itu masuk kantor, ujungnya pulang. Tapi gak kerja, orang saya gak nyebut kerja kok. Oh berarti masuk jam 5, kerja hingga jam 7 gak ada ya gak Pak? Gak ada orang gak ada kata-kata terus kerja. Terus tadi pertanyaan siapa yang ngapain? Di dalam kantor itu si Mamat, si Budi, si Wawan tuh ngapain? Ngapain? Dia ngapain sampai jam 5 sore baru keluar. Si Mamat itu, harus, apa dia itu? Harusnya Anda bertanya nanti. Pada orang-orang yang bekerja di kantor itu. Hei Mamat! Itu Mamat, Budi, Wawan ngapain? Mamat Melo! Jadi harusnya teliti, tadi gak dibilang masuk jam sekian, kerja, keluar, enggak. Ditambah ketelitian ya. Oke, kita kasih semangat untuk soal berikutnya. Semangat kedua tim. Silakan Ca, soal selanjutnya. Suatu hari, ini pengetahuan tentang satwa diuji juga. Di saat? Suatu hari di hutan diadakan lomba lari antar hewan. Ada siput. Siput, harimau, harimau, badak, citah, cita, dan gajah. Siput, lima, harimau, ya, badak, citah, gajah. Siapakah kira-kira yang memenangkan lomba tersebut? Oke. Tiga. Oke, silakan. Tim A. Tim A. Gak ada. Gak ada. Tidak ada. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena itu tadi ada siput, harimau, gajah, badak, citah, gajah. Cita, gajah. Siapa yang mau ikut lomba yang ikut kayak gitu? Jadi gak ada. Jadi gak ada yang ikut lomba, jadi gak ada yang jadi menang. Jadi gak ada yang menang. Kita tampung. Tim B. Tim B silakan. Apa tadi? Badak, siput, lintah. Yang menang. Cita. Cita. Badak, dan siput, cita. Cita. Sakitnya tuh. Cita. 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 Gajah sama apa? Cita. Siput, harimau, badak, cita, dan gajah. Cita. Anda pernah mengukur kecepatan mereka gak sih? Iya cita paling cepat Pak, cita. Oke jawabannya apa Tim B silakan. Dibanding harimau menurut Anda lebih cepat mana? Cita. Oh. Ini karena sampai jawab jawaban benar alasan salah dikurangi. Ya Allah. Ya, iya. Karena berarti okay. Anda asal jawab. Enggak, siput soalnya siput yang lain tuh kasihan sama siput. Soalnya dia paling kok paling hambat. Enggak Pak, soalnya siput itu kan temennya banyak Pak. Sampai jadi hewan tiap lari set loh, udah ada siput lagi. Ini lari, cuma satu di antara masing-masing itu satu ngapain siputnya banyak. Siput itu dimana-mana kalau lomba gak akan pernah menang. Kenapa? Karena dia tuh siput-siputan. Siput. Oke jadi jawabannya apa Tim B? Siput. Alasannya menyusul. Ya namanya lomba pasti saling menyusul lah. Alasannya kita nyusul. Berarti kurangi 50 dulu nih. Jangan. Pokoknya kita jawab siput, alasannya ntar insya Allah kita akan masuk. Gimana sih lu? Nah ini pikirannya, ini lomba lari terus alasannya apa? Menyusul. Lomba lari ya yang menang yang menyusul. Udah, siput karena dia mampu menyusul. Nah, mampu menyusul. Menyusul. Baik, kita uji siput. Lah, kurang-kurangin gak? Alasannya gak tahu pokoknya dia bisa menyusul. Ya, siput. Ya, tim B siput, tim A tadi? Tidak ada. Tidak ada, karena siapa yang mau ikut lomba lari deh. Dan jawaban yang benar adalah... Setelah yang satu ini. Apa pernah ke Sumatera? Iya pernah apa Pak. Apa itu pematang diantar? Iya, pematang itu si antar itu apa memang si pematangnya itu diantar? Untuk membuat sawah. Antariksa.